Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Meditek TV. Malam kali ini kita di studio Meditek TV. Ya, kedatangan fasilitas baru, kawan-kawan. Ini ada laptop Acer dengan Intel Inset. Dan malam kali ini sudah kita unboxing ya, kawan-kawan. Ini baru datang kemarin. Ini produknya Acer dengan tipe A515 Core i7. Ini di sini ya bungkusnya ada tulisannya Acer itu. Terus ini di samping sini, teman-teman, di samping sini ada tipenya Acer Aspire A515 56D745, warnanya silver. Terus langsung kita buka saja ya, teman-teman. Di dalamnya ada apa saja? Di sini seperti biasanya ada kardus-kardus. Kita langsung buka saja ya, teman-teman. Untuk ini langsung buka. Ada apa saja untuk kardus-kardus yang lain kita sampingkan dulu ya. Di sini ada ini, teman-teman, ada inovasi kartu garansi ya. Ini kartu garansi kita sisihkan saja. Ini buku Aspire setup guide dan setup guide buku petunjuk biasanya, dan ini juga kartu garansi internasional. Kita sisihkan saja. Terus di dalamnya juga ada apa saja? Oh, ini ada charge-nya. Ini karena tipenya tipe 3 sisi seperti di yang, maka perlu ada adapternya. Dan ini sudah dibawakan adapternya, jadi tinggal di colok ke dalam ini saja, langsung bisa dimasukkan ke dalam stop buat teman-teman. Terus ini ada casnya. Cas di sini ada tulisan-tulisannya, adapter dengan output 19 volt 342 ampere maksimal 60 watt, 50 sampai 60 hertz ya, tas seperti biasanya. Terus ini kasusnya kita sisihkan saja ya, teman-teman. Kita sisihkan saja di sini, ini juga kita sisihkan saja di sini ya, teman-teman. Terus ini coba kita buka, warnanya silver, teman-teman, ini. Dan kita coba apakah bisa diangkat dengan satu tangan engselnya. Ternyata bisa, teman-teman, bisa kita angkat satu tangan. Terus masih baru ini ya. Terus di sini terdapat Intel Core i7 Nvidia Full HD 1080, ada tulisan Acer, ada tulisan Ultra Gesek, aluminium top cover dan sebagainya. Terus langsung kita coba hidupkan saja ya, teman-teman. Nanti kedepannya setelah unboxing ini, nanti coba kita review lebih lanjut bagaimana performanya dan bagaimana nanti yang lain-lain menurut pengalaman dalam menggunakan Acer 515 Core i7 dengan gratis Nvidia
ini tampilan layarnya bezelnya di atas ya agak tebal karena di sini ada kameranya teman-teman. Terus di samping bezelnya tipis, terus sifatnya ngangkat gitu. Jadi tipenya ergonomis untuk membuang ini, untuk membuang anginnya. Jadi laptop ini cocok untuk office kantor dan editing ringan dan juga game, pokoknya nggak berat-berat, sudah bisa untuk office, untuk pekerjaan sudah bisa mendukung pekerjaan yang bisa kita jalankan dan harganya terjangkau, bisa dicari di marketplace untuk perbandingannya. Pokoknya Acer 515 dengan Core i7 ini cocok untuk office dan editing dengan yang mungkin bisa skala dengan tampilannya ini. Layarnya juga bagus, coba kita terangkan. Terus ini ada backlight-nya di papan titiknya ini, keyboard-nya ini. Jadi ketika kita ada di dalam yang backlight ini, itu kita tulis juga bisa menggunakan warna tulis. Dan sekian dulu unboxing kita pada malam hari ini dari studio ini. Fasilitas baru ini yang kita diberikan fasilitas, dan harapannya ke depan kalau kita sudah mulai berkembang, kita tambah fasilitas yang lain untuk kita lengkapi agar Logitech TV Studio ini bisa berkembang lebih bagus. Oke, sekian dulu. Mohon maaf bila kurang begitu perfect dalam menjelaskan unboxing kali ini. Tentunya paling tidak ini sudah memberikan ruang informasi pada teman-teman tentang Acer 515 Core i7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.